Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas putar jenis ikan peacock bass singo. Mengingat untuk pembahasan jenis ikan bass singo pada channel ini lumayan cukup sangat jarang ya teman-teman. Berbeda dengan jenis intermedia dan orinoco yang sering gua bahas. Dan untuk jenis singo sekitar ada 1-2 video yang baru gua buat. Dan untuk melengkapi informasi pada video sebelumnya, di sini gua akan membuat edisi khusus ikan pibas jenis singo. Dan mungkin untuk lebih spesifiknya, gua di sini akan membahas tentang ikan peacock bass singo dengan mode stres. Ikan peacock bass singo akan kehilangan spotline ataupun berupa garis dari kepala hingga ekor. Dan biasanya pemula akan sedikit kesulitan. Mungkin yang tersisa hanya marking dari atas sampai ke bawah. Dan mungkin untuk pemula pasti akan mengira bahwasanya ikan peacock bass singo dengan mode stres mirip seperti ikan pibas jenis mono. Dan yang perlu kalian garis bawahi, di sini gua akan membahas ikan pibas singo yang ukurannya kurang dari 20 cm. Atau ikan pibas jenis singo yang notabene belum memiliki marking yang stabil. Dan tentu saja dibuatnya video ini bertujuan agar kalian, khususnya untuk pemula yang ingin memelihara ikan peacock bass singo, tidak terkelabuhi oleh seller nakal yang melabelisasi jenis ikan pibas lain dan dicap sebagai ikan pibas jenis singo. Dan pada kesempatan video kali ini juga gua akan mengajak berdiskusi untuk kalian semua untuk menentukan jenis ikan peacock bass yang bakal gua tampilkan footage-nya di akhir video, apakah ini jenis singo ataupun ori singo. Dan tentu ikan pibas singo ini adalah salah satu ikan pibas yang lumayan cukup sangat gambling ketika kita ingin memprogresnya dari berukuran kecil. Mengingat untuk jenis ikan peacock bass singo itu sangat erat kaitannya dengan jenis hybrid orinoco dan singo. Dan menurut gua, jika kalian tidak jeli, kalian akan kesulitan untuk membedakan mana jenis ikan peacock bass singo pure dan ori singo yang hybrid. Oke teman-teman, dan di sini udah ada beberapa ikan peacock bass singo yang berada di tank gua. Untuk ciri khasnya, ikan peacock bass singo memiliki garis spotline, yaitu merupakan bentangan garis dari kepala sampai ke pangkal ekor. Tetapi selain garis tersebut, ikan pibas singo juga biasanya ada beberapa yang memiliki marking samar-samar. Dan marking ini yang biasanya akan terlihat jelas ketika ikan peacock bass singo yang kita pelihara mengalami stres. Ketika ikan peacock bass singo yang kita pelihara stres, biasanya spotline ataupun bentangan garis dari kepala sampai ekor akan hilang ataupun menjadi samar-samar. Dan berbanding terbalik dengan garis marking dari atas ke bawah yang tadinya terlihat samar-samar menjadi agak sedikit jelas. Dan menurut gua, ketika ikan peacock bass singo memasuki mode stres itu sangat tidak enak sekali dilihat ya teman-teman. Selain area spotline-nya yang menghilang, ketika ikan peacock bass singo memasuki mode stres, biasanya warnanya akan cenderung lebih turun ataupun lebih pucat. Untuk contohnya, ini adalah ikan peacock bass singo ketika memasuki mode stres. Dan bisa kalian lihat di sini, untuk spotline-nya sangat hilang, sama sekali tidak terlihat. Ada beberapa ekor yang terlihat tetapi sangatlah tipis. Dan ikan peacock bass singo hanya menyisakan marking ataupun berupa garis dari atas ke bawah. Tentu saja hal ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya kalian pemula yang ingin memelihara ikan peacock bass singo. Ketika baru pertama kali ikan pibas singo masuk ke dalam tank di rumah kalian, jika kalian mendapati ikan peacock bass singo tersebut tidak memiliki spotline ataupun bentangan garis dari kepala sampai ujung ekor, kalian jangan langsung panik, karena hal tersebut bisa saja mengindikasikan bahwasanya ikan peacock bass singo yang baru saja kalian beli masih dalam tahap adaptasi. Dan menurut gua, untuk merangsang agar ikan pibas singo memunculkan garis spotline,
kalian perlu memancing dengan menggunakan pakan hidup. Selain itu, ada cara kedua, yaitu kalian memasukkan berupa ikan jail, contohnya seperti jenis ikan siklit, baik itu perot, oscar, dan lain sebagainya. Dari kedua cara tersebut bertujuan agar menaikkan adrenalin ikan peacock basingu yang kita pelihara. Dan biasanya jika adrenalinnya sudah naik, ikan peacock basingu akan mengeluarkan marking dan warna yang cenderung lebih cerah. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu koleksi ikan pi basingu di rumah gua. Menurut kalian pure atau ini adalah salah satu ikan pi bas hybrid antara Orinoco dan Singu? Untuk jawabannya kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.